dong. Mati bang bro. Mampus lu, mam kau. Sebaiknya jangan gegabah deh ngerasoden. Oh, Den Mythic nih bos. Single dong. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Gua mau ngasih tau aja ke kalian ya. Ini benar-benar tips, trik yang sangat bermanfaat dari gua, bro ya. Bahkan skill kalian, aim kalian ya, sensitivitas terbaik kalian, walaupun kalian sudah menemukan set 3 sensitivitas yang paling enak di CODM, itu tidak ada gunanya, bro, kalau kalian belum melakukannya satu ini ya. Itu adalah potong kuku ya. Ini tuh penting banget, sepenting-pentingnya ya, bro. Gue bahkan rela si sensi gue agak acak dikit deh, tapi kuku gue tuh bener-bener pendek gitu loh, supaya gue bisa mainin CODM ini dengan sangat pas gitu ya kan. Jadi kita tuh harus potong kuku nih ya, semua jari ya. Itu kalau mainnya 10 jarinya main, tapi kalau kalian mainnya cuma jempol, kan kebanyakan jempol ya buat kontrolernya ya, dan buat telunjuk ya kan. Kadang gue nembak pakai telunjuk, bukan kadang lagi emang pakai telunjuk, tapi beberapa dari kalian mungkin nggak pakai telunjuk gitu loh, pakainya mungkin kadang jari tengah, atau kalian juga pakai jari kelingking, gue nggak tahu dah tuh ya, terserah kalian. Pokoknya yang kalian pakai buat main itu harus dipotong, itu penting banget ya, apalagi jempol ya. Ya kadang kalian nembak kemungkinan menggunakan jempol ya kan. Ini tuh benar-benar yang harus diperhatiin sih. Untuk kalian nggak memerhatiin kuku gitu ya, nggak tahu kalau kuku itu penting, wah salam kalian. Tapi sebenarnya nggak berasa sih kalau kalian tuh mainnya buat fun doang. Tapi kalau kalian benar-benar main game untuk serius, ingin menang gitu, kalian tuh pasti ngerasain kalau kuku itu penting banget ya. Soalnya kan kita tidak menggunakan mouse, tidak menggunakan keyboard, kita menggunakan layar handphone ya, di slide dipencet-pencet ya kan. Itu penting banget, bro ya, kalau enggak bakal slip ya. Oke, bro, gua ada di dalam game, let's go. Langsung aja kita review, bro ya, kuku baru kita, bro, menggunakan Odin Mythic nih, bro ya. Ya, Odin Mythic BTW ini baru aja di redux, bro ya, dikembalikan ke gacha, jadi kalian bisa gacha lagi ya kan. Ada skin-skin lain sih, kayak Cordate Legendary juga ya, banyak lah pokoknya, bro. Tiap minggu bulannya pasti ada yang di redux, bro ya. Dan ini sangat mantap sekali, bro. Oh my god, ini orang terlalu gegabah, bro ya. Nggak tahu kalau yang dilawan ini Ocha DZ, dan cepet banget musuhnya. Kan gua lagi review jari ya kan. Gua harus musuh lagi. Nah, langsung dibokong aja ya. Itu udah tepat tuh tadi emang gua ya. Langsung udah mantap banget nih ya. Penting banget, bro, kalau kalian yang belum potong kuku, segeralah potong kuku. Rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah. Pasti lebih mantap sesudah ya. Takut ada sniper gua mah. Gua takut ada sniper. Ngeri cek kalau ada sniper mah. Tama, bro. Cabut dulu enggak sih kita mah? Sebaiknya jangan lari-larian ya, karena kita enggak tahu musuhnya di situ apa di mana ya kan. Ah. Parah, bro. Kita main santai deh kali ini ya. Menggunakan Odin Mythic. Menurut kalian gimana? Odin Mythic itu instant banget dah. Ada top LB yang pakai Odin Mythic itu enak banget, bro. Jadi buat short range, long range itu dia instant kill semua. Loh, dua hit itu mati, dia mau mati. Sumpah dia mau mati.
Mantap mah bro. Odin Mythic nih bos. Single dong. Enjoy. Kita klatsin mah bro ya. Gila nih udah enak banget nih. Gue kasih tahu ntar gun speednya di akhir video mah bro. Kalian pokoknya jangan lupa subscribe ya kan. Share ke teman kalian. Di like video aja ya kan. Video ini. Let's go, let's go. Kita main santai lagi gak? Apa main nge-hold gitu. Tadi gue ini sih miss musuh dari sini. Harusnya gue tembak-tembakin musuhnya. Sebaiknya jangan gegabah nih orang, ngapain sih sebenarnya? Dia ngapain sih? Ditampar gua cuy. Ini sungguh musuhnya kalau adu M tuh sudah ku jadikan mainan mereka ya. Ini tamper ya, meledak-ledak. Tenang mah bro. Level berapa gue? Level 8. Oh, lumayan juga tuh mah bro. Udah mythic loh nih. Jarang banget orang-orang pakai padahal ini enak. Ya iya, sekarang kena C4 mah bro. Gimana ya kalau udah potong kuku? Kan damage jadi bagus. Kelemahan kita tuh cuma kayak lethal taktikalnya mereka gitu loh ya. Dan cara mereka memainkan makronya. Kan kalau kuku itu soal mikro. Ya. Di mana ku harus mencari kemana? Bener-bener teman gua bomnya kagak diambil ya, jadi gua harus balik nih ngambil bom. Oke kita ambil. Musuhnya di mana nih? Musuhnya di A ya. Gue ngapain dulu lah. Udah jadi babu bawain bom. Coba ya, kan musuhnya sniper nih. Coba gue ras sedikit ya. Ras tipis-tipis. Mampus lu, mam kau. Sebagai jangan gegabah deh ngeras Odin. Odin mythic nih bos, single dong. Sini harusnya ngasih musuhnya. Oh nice di sana rupanya. Mantap mah bro ya, sekali ngeras, mantap sekali. Asli ini senjata tuh buat jarak deketnya, buat ngaget-ngagetin gitu ya. Misalnya kalian jadi entry fragger deh pakai lightweight, pakai senjata ini dulu nih tinju ya kan buat lari, terus pas udah ketemu musuhnya pakai Odin ngeluarin. Itu bisa buat ngelawan aduh bomnya kepental lagi. Buat lawan-lawan senjata entry fragger loh mah bro. Cet, jadi gagap gua deh. Sebaiknya jangan gegabah deh.
gue yang gegabah, ada orang di bawahnya nungguin gue kira kosong. Oke, seperti kita akan memenangkan match ini mah bro. 4-1. Ya di defuse dah, ninja defuse. Ya kenapa kan di defuse? Gue kalau udah jadi musuhnya ya gue defuse itu mah bro ya. Salah besar mah bro. Wah gila langsung menang kan ya. Gara-gara potong kuku cuy. Wait. Ini di next game nya map apa nih? Map rush mah bro ya. Map baru di ranked nih mah bro. Kita akan memainkan map ini. Yuk, let's go cuy. Oden, tunjukkan kemampuanmu di map ini, oke? Okay, sir. Sendiri, jangan sendiri. Dan gue, sirip, woi. Kaki Arif ini, woi, mantan tim gue nih. Kelas bro. Mana musuhnya? Ada orang gak sih? Gila sakit banget mah bro. Gokil mah bro. Ini kita melawan seorang Kagendra. Mantap jiwa. Ya Allah. Gimana ya? Itu di dalam. Kagak ada yang kena dong. Mati mah bro. Sama bro, gua akan keluarkan ulti ini. Mati lo. Woi. Itu kalau dikenain hunter killer terus langsung meledak ya. Gua baru tahu. Oh my god, ma bro. Ayo. Kita akan memenangkan atau tidak? Menang gak menang? Kita harus membantai. Wah, gila Fennec-nya. Ini dark point mana lagi nih? Oh, jelas banget dark point-nya. Mati kau Rif. Aku juga mati mah bro. Bismillah, kita akan menang tidak? Oh tidak mah bro. Ada shield apa tuh? Buset dia, ninjaknya pakai shield coy. Keren amat. Weh, shotgun. Membahayakan sekali ini mah, bro. Oden nih, bos. Senggol dikit dong. Kita main di lapangan futsal, cuy, sekarang. Ya, lapangan futsal kan sih ini. Bukan, ya? Oh my god, ada ulti. Aku telat bergeraknya. Saya udah setup nih. Oh my god, ada ulti lagi. Oh my wah. Kita harus
bisa memenangkan match ini mah bro. Ultinya masih ada aja tuh pak. Sakit kan Ki? Oke. Lawannya sirip mah bro nih. Kawan lama euy. Aduh molotov lagi. Mainannya molotov nih Eldora. Ayo injek dong. Gak mau injek. Temen kita mana nih? Gak mau injek. Bagaimana tuan-tuan? Wow, dari kanan. Aduh, dibokong gua. Bisa nggak sih main jangan bokong-bokong gitu ah ya. Woi, gue dibokong, woi. Ayo dong. Lo nggak mati dia mah bro. Hoki, bismillahirrahmanirrahim, mati kau Ki. Mati lagi kau Ki. Gua lagi ulti. Ya Allah. Potong lagi gua. Oke banget sih musuhnya. Ya gua pada kill paling banyak lu. Wah kalah. Dasar. Pakai Odin tuh mah bro ya. Mantep banget lo mah bro. Lawannya tuh pro player juga dapat kill paling banyak. Wah gila, Odin kalian harus pakai sih. Padahal gua sambil nginjak juga nih. Mantap gokil ya. Jadi di Mabru Gunsmith atau attachmentnya silakan kalian lihat ya. Ketutupan ini gua pakai OC laser taktikal mah bro ya. Wah mantap sih, tapi ini juga oke sih, tapi kan gua nggak main fire kalian. Kalau Odin ya kita main jarak jauhnya, jarak middle-nya ya kan, the best. Dan kelebihan Odin ini juga dia ada suppressornya di bagian magazine ya, jadi ini tetap nge-silent nih walaupun kalian gak pakai muzzle yang nge-silent. Mantap kan? Mantap. Nah ini gacaannya mabar, kalau kalian mau gacha silakan ya, karena gue udah punya jadi gue nggak perlu sih ya. Langsung aja kalian gacha di odinzerstore.com, atau kalian mau beli akun COD langsung aja follow Instagram @kitajumpul.tiket, atau kalian pengen jokin akun kalian langsung aja follow Instagram @odinzerstore mabro, di sana nanti ada kontak personnya. Oke okay? Yaudah mabro, makasih banget ya udah menonton ini. Up, see you mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.